Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sangat tidak mudah bertahan pada hari-hari ini, tak ada yang benar-benar siap menghadapi pandemi. Banyak dari kita yang benar-benar tidak berkutik, dipaksa bertahan di tengah musim yang paceklik. Rencana yang tersusun rapi menjadi berantakan, target-target mulai berguguran di tengah jalan. Kita bertahan dengan segala yang masih tersisa untuk menyongsong normal baru yang akan segera tiba. Agar tidak tumbang ke dalam kebangkrutan, adaptasi apa saja yang perlu disiapkan? Inilah Mata Najwa, belajar dari pandemi. Kemarin sudah kita mulai, sudah digelar pasukan aparat dari TNI dan Polri yang telah diterjunkan ke lapangan, ke titik-titik keramaian di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan normal baru, sikap humoris ketika pandemi corona tetap dilakukan para komika. Pesan-pesan yang dibalut humor terkadang lebih efektif mengingatkan masyarakat akan bahaya COVID. Yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, elah tang, santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wet paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, no, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova lu. Teruntuk orang-orang yang kemarin belanja ke supermarket pakai APD, alat pelindung diri, dokter yang lawan corona banyak nih yang nggak kebagian APD nih. Jadinya pakai jas hujan. Lawan corona pakai jas hujan, ya Allah, gue jadi virusnya juga tersinggung itu. Lawan corona lo, nah lu cuma nyari mayones doang pakai APD lu. Telah terhubung dengan Mata Najwa, Gusti Bintang, atau lebih dikenal dengan nama Bintang Emon, komika yang karya-karyanya menyentil kita semua karena seringkali mengabaikan dan meremehkan virus corona. Selamat malam, Bintang. Malam, Mbak Nana. Sehat-sehat kamu? Sehat, alhamdulillah, Mbak Nana. Mbak Nana gimana? Alhamdulillah, sehat. Kamu perhatian banget, terima kasih ya. Kan topik Mata Najwa itu, belajar dari pandemi. Dan rasa-rasanya memang sekali-kali atau bahkan mungkin harus kerap kali kita melihat situasi dari kacamata komedi supaya nggak terlalu stres dan supaya imun juga meningkat. Gimana? Kalau kita melihat corona dari kacamata komika gimana? Iya, buat kami komika isu soal corona pasti isu yang sensitif juga lah. Karena menyangkut banyak korban. Cuma apa ya, kita kemarin ngelihat semuanya tuh berasa panik gitu, negatif terus-terus. Ya memang di luar kejadian ini memang biasanya kami kerja ya bisanya menghibur. Jadi ya mencoba sedikit demi sedikit menghibur karena kayak ada panggilan jiwa gitu tuh nggak mana kayak ya Allah ini orang-orang takut ikut di channel lah. Yang jelas walaupun kan ada ngeri. Kamu bilang awalnya takut ngeri, karena ngeri. Sensitif, tapi ada tuh video kamu yang viral banget di awal-awal pertama corona muncul, kan kamu bikin video yang kemudian jadi viral, itu juga waktu bikin sempat takut-takut? Takut mbak, karena kan sebelum saya belum ada komedian bawa isu corona tuh. Takutnya nanti ini siapa nih? Saya kan waktu itu juga siapa lah, gak ada yang tahu juga, yang tahu hanya lingkup anak-anak stand up aja. Isunya tuh terlalu berat gitu, cuma saya benar-benar resah karena sebelumnya memang saya sudah bikin konten yang seperti itu, menyampaikan sesuatu dengan bahasa saya. Pas saat itu memang episode-nya kayak lagi pas soal corona, banyak orang-orang yang ngeremehin corona, termasuk banyak teman-teman saya yang kayaknya nggak nyampe dengan penyampaian dari pemerintah yang pakai inian bahasa Inggris gitu deh, work from home lah,
apa social distancing nggak nyampe di tongkrongan saya, itu nggak nyampe, jadi harus disampaikan dengan bahasa ibu menurut saya. Kalau ngelihat fenomena-fenomena nih, aku mau nunjukin ke kamu nih, ketika di Sragen para pemudik yang pulang dikarantina di rumah hantu, dan ternyata banyak orang yang lebih takut hantu dibandingkan takut virus. Kita lihat yang ini. Jadi di Sragen itu, di Sragen orang lebih takut hantu daripada takut virus COVID-19. Sama kayak kamu nggak? Karena mungkin buat masyarakat tersebut, kayaknya efeknya sama tuh antara ngelihat hantu sama corona, Mbak Nana. Sama-sama bikin deg-degan terus sesak napas gitu. Jadi udahlah, sama-sama takut gitu. Yang juga ramai itu kita lihat minggu-minggu kemarin waktu mall dibuka dan ada video yang viral yang kayak yang seperti ini nih, kita lihat sama-sama. Gimana Bintang? Orang kayaknya kangen banget sama mall tuh, sampai lari-lari kayak gitu. Kayak ada gempa tadinya dipikir ya. Ini kalau jadi satpam Mbak, itu emang saya bukain, cuma pas mereka masuk saya gembok Mbak dari luar Mbak. biarin berada lu di dalam, lu orang-orang bandel udah dikumpulin jadi satu tempat aja, udah di situ aja tuh. Taruh satu orang batu kering aja, panik semuanya tuh, yakin tuh. Ya. Kita semua kan emang kita semua pusing ya kan, kita semua capek Mbak. Cuma ya emang saat ini kan menguji kekompakan kita kan. Makanya saya gedek banget tuh kemarin yang ada yang fast food yang mau cabut dari, bukan mau cabut, mau tutup gitu salah satu fast food. McD Sarina. Itu kan bisa kita katakan orang kota kan Mbak, orang yang tinggal di kota. Kayaknya termasuk juga irisan orang-orang yang menghakimi beberapa orang lain kayak, ah norak lu ini lu. Tapi orang kota sendiri ternyata begitu juga. Ikut kumpul-kumpul juga, gak mengindahkan PSBB juga. Kayak gak ada McD lain lagi ya Allah. Sekarang lagi ini Mbak, situasinya lagi gini. Kayak takut banget gak bisa pesan panas spesial gitu. Yang lain tuh ada. Buru-buru banget, rame-rame foto-foto. Terus abis foto-foto, saya lihat di lini masa jarang tuh ada yang upload tuh. Kayaknya karena takut abis rame itu kan langsung dihakimi kan di sosial media kan. Akhirnya kayaknya tuh bahan-bahan potretannya, bahan rekamannya cuma menumpuk di galeri orang-orang itu. Ah syukurin kalian. Datang ke sono, mengancam keselamatan diri sendiri, gak bisa dipamerin kan di sosmed, syukurin. Dan pastinya komika selalu bisa berusaha menarik hal-hal lucu gitu, hal-hal atau mungkin ironis gitu dari apa yang kita lalui selama ini. Terakhir nih buat Bintang, kan malam ini kita bahas itu, belajar dari pandemi. Jadi kalau buat Bintang sendiri sebagai komika, pelajaran yang Bintang rasakan selama di pandemi ini, selain tentunya membuat konten-konten yang akhirnya viral ya, selain itu untuk Bintang pribadi apa? Kalau saya pribadi, dengan adanya pandemi ini, lebih melek ke kesehatan sih Mbak. Saya itu benar dari Jakarta pinggiran, anak-anak tongkrongan gitu, yang teman-teman saya dan saya dulu tuh cuci tangan paling kalau beres kerja bakti doang. Sama selesai makan di warteg, itu juga cuma begituan doang, nggak ada sabunnya tuh. Sisanya nggak pernah cuci tangan lagi. Nah cuma setelah adanya corona ini kayak jadi habit baru gitu. Cuci tangan, terus kemana-mana pakai masker. Dulu tuh di tempat saya pas corona baru rame, salah satu yang bikin saya pengen bikin konten ngomel-ngomel soal corona, di sana tuh masker nggak laku Mbak Nana, nggak laku. Tidak ada yang peduli. Katanya kalau pakai masker dibilang sombong kayak artis Korea. Lu nggak ada korelasinya apa.
tapi itu memang edukasi soal kesehatan di kalangan saya dan teman-teman nggak segitu nyampenya. Nah, dari kejadian ini ya lebih melek soal kesehatan gitu. Lebih melek soal kesehatan. Mudah-mudahan itu jadi satu hal yang terus dipegang dan bisa lebih kreatif. Amin. Bikin konten-konten. Amin. Terima kasih ya Bintang sudah berbagi di Mata Najwa. Nah, beritanya sama juga kayak video-video kemarin lagi rame, orang-orang keluar rumah melanggar PSBB, tidak mengindahkan PSBB, tidak menjaga jarak. Duh, ini bikin kita yang di rumah deg-degan. Ntar kalau ditanya, kenapa masih keluar-keluar, kenapa masih main? Jawabannya tuh simple banget, bosen. Dia kira cuman dia yang bosen ya? Dia kira kita bahagia gitu di rumah. Kita juga bosen. Saya juga bosen di rumah, itu kerjaannya bersihin kipas, kalau pagi dibersihin, siang udah bersih, bersihin lagi, malam udah bersih, bersihin lagi, nyiram kembang, sampai airnya keluar-keluar pot, padahal kembang plastik. Dan kemarin ada cowok-cowok ngumpul beramai-ramai, 10 orang mereka kumpul, posting video di Instagram, posting fotonya juga di Instagram, bilangnya corona tidak takut. Keren, tidak takut. Kalau tahun dulu-dulu ya, Bung Karno tuh pernah ngomong gini, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Nah, yang 10 orang nongkrong itu hati-hati ya. Ntar bakal ngomong dokter nih kayak gini. Berikan aku 10 pemuda, akan aku rapid test semua. Hati-hati. Corona konspirasi. Wah, kalau corona itu konspirasi, ini bahaya. Karena kalau misalkan corona konspirasi, obatnya itu cuma satu. Cuci muka. Biar lu melek, biar lu jelas ngelihat dunia gitu. Biar seger. Ya gue sih terserah ya, orang tuh punya teori masing-masing tentang corona. Tapi harus ada datanya. Nanti ada orang awam ngedenger itu akhirnya ngegampangin keluar rumah gak pakai masker. Ditegur sama orang, bro, lu keluar rumah gak pakai masker bro, santai bro. Corona itu kontrasepsi, konspirasi. Kenapa jadi kontrasepsi? Ya itu maksudnya. Udah salah ngeyel. Maksudnya tuh harus ada faktanya. Karena orang-orang Indonesia tuh orang-orang tuh yang dibesarkan dengan penuh hoaks. Orang Indonesia zaman kecil ini pasti kalau gigi atas lu copot, itu dilempar ke bawah. Gigi bawah lu copot, itu dilempar ke mulut. Lu telen. Itu karena gampang percaya. Kayak kemarin, ada juga tuh orang-orang yang percaya katanya ada jamu yang bisa nyembuhin corona. Yang bisa membunuh virus corona. Astaga. Ilmuwan seluruh dunia nih ya, profesor-profesor seluruh dunia, ahli-ahli seluruh dunia itu ngeluarin duit triliunan, dunia ngeluarin duit triliunan untuk nyari obat corona. Kenapa tiba-tiba ada jamunya? Kenapa tiba-tiba lu pada percaya? Itu riset dari mana? Itu ilmuwan kalau denger sedih. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Tahu gitu mah dia belajar ngulek, belajar ngulek.